Oke, ini dia sahabat super. Untuk apa paket full web ini untuk MX, MX ini ya. Kalau untuk Yamaha yang lainnya yang masih kartu, kita belum pernah mempraktekannya memang. Jadi kita belum berani apakah itu PNP atau enggak, kita belum berani mengatakannya gitu ya. Oke, ini paket kabel set termasuk kutoknya NMAX original. Nanti akan kita perlihatkan lebih jelas lagi, kita tunjukkan atau kita bandingkan Kipro yang original gimana, yang KW gimana, nanti akan kita tunjukkan di bagian belakang ya. Oke, untuk paket full web untuk NMAX dan NMAX ini seperti ini. Ini ada soket 4 pin seperti ini, tapi isinya cuma 3 sekun. Nah, ini nanti ditancapkan saja di sambungan kiprok di originalnya. Nah, di originalnya kan emang ini ya cuma 4 lubang 4 seperti ini, dan kita pakai cuma 3 ini. Dan ini ada 2 soket kecil, ini nanti nempel di soket remnya. Nah, di sana ada 2 soket rem dilepas di, lalu disambungkan satu-satu di sini. Nah, oke, jelas ya. Dan ini satu lagi menuju depan, ini ada soket 3 pin tapi isinya cuma 2. Nah, ini nanti menuju ke arah di atas blok mesin. Nah, di atas blok mesin itu ada 3 soket, yaitu ada soket gigi, ada soket pulser, ada soket lampu seperti ini. Nah, ini soket lampu. Di sekun isi 3 tapi kita cuma isinya cuma 2 sekun ya. Soketnya isi 3 tapi kita cuma pakai 2. Nah, di atas yang blok mesin tadi silahkan dilepas, yang menuju ke arah mesin disambungkan ke sini, yang menuju ke arah atas itu dilepas, diisolasi, di nggak usah dipakai. Nah, dimasukkan ya. Nah, ini perlu diperhatikan sedikit, untuk sekut di bagian dalam yang kuningan kecil itu harus masuk ke antara laki-laki dan perempuannya, harus masuk pas, tidak boleh nyengsol. Aduh, nyengsol itu tidak pas di dalam gitu ya. Nah, kalau kan terkadang ada tuh yang memasukkan sekun bagian dalam antara laki-laki dan perempuan tidak pas, dipaksa akhirnya bengkok menyamping. Nah, itu nanti tidak connect, jadi harus benar-benar masuk ke dalam lubangnya. Begitu masuk biasanya tidak berat ya, kalau masuk sampai bunyinya track itu langsung connect, biasanya begitu. Kalau untuk video yang pemasangan, untuk video pemasangan sendiri di video sebelumnya juga sudah ditunjukkan atau dipraktekkan, bisa diketik Sinar Otomotif spasi cara pasang kabel set full web gitu, atau kabel full web di NMAX, nanti dia muncul, caranya sudah ditunjukkan di video tersebut. Kalau keterangannya kurang jelas ya, mudah-mudahan keterangannya jelas ya. Nah, ini kita memang tidak, kalau ditanya apakah jual online, memang kita tidak ya, jadi manual seperti ini. Tapi ada kata, wah, bisa nggak sih kalau sudah lewat link? Sebenarnya sih bisa, kita bisa buatkan link Tokopedia-nya. Nah, link itu bukan berat, tidak selalu misalnya meminta Kiprok, linknya gambarnya belum tentu Kiprok, bisa aja itu gambar spion atau gambar reflektor, bisa jadi. Link itu kan hanya sebagai perantara begitu ya. Oke, untuk sahabat super, jadi kalau manual kita fotokan seperti ini via WhatsApp kepada pemesannya, dan dia langsung melihat, oh, barang sudah dikirim, ada nomor resinya, bisa dicek secara langsung. Nah, berikut ini akan kita tunjukkan tapi sebagai gambaran saja ya, barangkali nanti belinya di luar sana. Nah, ini kan sebagai inspirasi gambaran ya, supaya punya inspirasi saja sih, kalau original itu seperti apa, kalau KW gambarannya seperti apa. Untuk yang KW sendiri atau lokal sebutannya itu, dari catnya sendiri dia lebih kusam atau lebih drop gitu ya. Dan dia secara umum tidak punya kode HCE, itu secara umum, dan banyak sekali kadang bodinya juga tidak rapi. Nah, berikut ini akan coba kita tunjukkan
sedikit, barangkali nanti beli di luar sana. Ini sebagai inspirasi saja atau sebagai gambaran. Dan untuk yang ori sendiri, dia memang mulus ya, lebih rapi begitu dari bodinya sendiri. Ini yang di Pekal Manager ini original. Secara umum memang sampai saat ini ya, secara umum memang dia awalannya nol ya, itu untuk original. Kalau misalnya ada kode HCE awalannya bukan nol, tutip seperti ini. Nah ini yang awalan 7 ini semuanya KW atau lokal. Apakah kalau apa namanya ada kode HCE awalannya 7 itu original atau enggak, kita belum pernah menemui selama ini. Kemarin-kemarin juga ada yang tanya itu ada kode HCE tapi awalannya 7 ori atau enggak, kita belum berani menjawabnya karena belum pernah menemui. Kalau memasang silahkan disertai voltmeter untuk yang mencurigakan seperti itu. Kalau tidak bablas ya berarti bagus, dipakai saja. Kalau bablas ya jangan gitu ya. Ini mau dipakai 5 pin di sekunnya, mau dipakai 4 pin, kalau original itu hasilnya sama, tetap bagus. Itu nggak begitu pengaruh ya yang pernah kita praktekkan. Nah ini kadang ada yang tidak rapi seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan kita jelas. Sekian dan terima kasih. Ini hanya inspirasi saja. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat super dimanapun anda berada. Wassalam, bye-bye.